Pri. Tiga. Tiga. Dua. Dua. Satu. Satu. Buka pintunya. Terima kasih atas sambutannya untuk grup Marawis dari Pondok Pesantren Nurul Iman Tangerang. Boleh tepuk tangan lagi. Luar biasa, Pak. Selamat datang. Teman-teman Marawis, boleh istirahat dulu di belakang, silakan ya. Boleh duduk-duduk dulu, silakan. Silakan. Tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sukses, lancar, berkah pokoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ingin menyapa dulu Kampung Buni Ayu Tangerang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Mari kita sama-sama menyaksikan rumah barunya Pak Mudi. Udah gak sabar kan? Iya. Ya. Ayo kita balik badan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Mbak. Balik badan dulu, kita mundur sedikit. Masuk kamera, boleh balik badan. Kita mundur sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berhitung mundur dari tiga. Tiga. Dua. Satu. Satu. Buka pintunya. Alhamdulillah dalam proses pembuatan rumah Bapak dan Ibu tidak ada kendala, tanahnya bagus, kita kasih keramik Bu, Pak, ya, jadi udah nggak tanah lagi, dindingnya kokoh, plafon. Udah punya tempat tinggal yang nyaman gitu ya Neng ya. Nah, ini ada apa sayang? Ada TV. Alhamdulillah. Seneng gak ada TV? Selamat datang di meja makan. Meja makan baru. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Aduh, Bapak Ibu kemarin tuh kalau makan itu di bawah aja lesehan gitu. Iya, bawah aja Pak. Gak ada yang kayak begini ya nih. Gak ada meja makan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah rumah anak-anak yang baru. Alhamdulillah.
ini nggak cuma satu kasur doang nih, Kak. Boleh kakinya, Ibu boleh mundur ke belakang, Bapak. Mundur, kakinya diangkat. Kakinya diangkat. Bapak boleh kakinya diangkat, ya. Karena kasurnya ada. Kasurnya ada dua. Ada dua. Nah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang udah ada lemari baru nih, Alhamdulillah. Dan di sini ada kado. Yeay, ada kado. Ini yang buka Imas. Imas, buka Imas, coba buka. Dapat apa tuh? Wih, apa nih? Itu. Ini buat siapa nih? Buat aku lah. Buat siapa? Aku. Oh, buat Aris nih, buat sekolah. Wow. Siapa yang kemarin sepatunya bilangnya udah sempet robek-robek, dijahit lagi robek. Nggak berantakan lagi kayak kemarin. Dulu mah Bu ininya pada reot, Ibu begitu. Iya. Nah sekarang Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Bu. Ini kokoh semua nih. Iya. Alhamdulillah. Yang penting dijaga, dirawat kebersihannya. Betul ya. Alhamdulillah. Dia masuk Bapak Ibu. Tempat ininya air. Masuk Pak, masuk Pak. Suka gak Pak kamar mandinya Bu? Suka Pak. Ya. Ini terlihat beneran kamar mandi. Iya. Tertutup lagi. Betul. Iya. Bapak kalau mandi gak ada yang ngintip. Iya. Ini ada tempat buat naruh alat-alat mandi. Nah, sikat gigi, pasta gigi, sabun, semua di sini. Dan di sini, siapa yang ganteng? Ini adalah dapur baru. Alhamdulillah. Nah sekarang Alhamdulillah udah ada kompor. Jadi udah nggak pakai tungku lagi. Nah di sini ada sembako. Ada bahan makanan juga. Ada beras, terus ada mie. Oke kita lihat sekarang ada apa nih di sini nih? Kulkas baru, Alhamdulillah. Aris mana Aris? Aris mana Aris? Dibuka kulkasnya. Nah, Alhamdulillah. Di sini nih, ibu-ibu pasti banyak senyum. Dapurnya cantik, bersih, rapi, dan Kita tepuk tangannya! Ini Pak Bu, Bapak sini. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ini kemarin etalase dari tim Uang Kaget. Ya. Ya. Dari bedah rumah kita support isiannya.
dengan panggangannya untuk bikin sosis panggang dan lain sebagainya. Kamu mau komandan? Iya, siap. Saya izin mau manggil Dipa. Dipa, come here. Come here, come here. Oke, coba here. Kemarin Dipa sekolah ya? Di SMA ya, Pisa Kopo. Terus ijazahnya mana? Tebus. Kenapa? Masih ada sangkutan. Masih ada sangkutan. Alhamdulillah, benar mau menebus ijazahnya Dipa. Alhamdulillah. Dibuka. Silahkan dikasih lihat. Iya, ini. Pegang Dipa. Mudah-mudahan bisa dipakai Dipa untuk melamar kerja. Amin. Amin. Barakallah. Ya, pemirsa, uang kaget lagi dan bedah rumah lagi dengan kualitas gambar yang bersih dan suara yang jernih. Kalian bisa saksikan di kanal digital MNC TV. Disimak baik-baik ya, untuk Jakarta di 28 UHF, untuk Surabaya 41 UHF, untuk Yogyakarta 41 UHF, untuk Surakarta 41 UHF. Dan jangan lupa gunakan set-top box yang bersertifikasi Kominfo ya. Iya. Oke. Begitu, kita nggak usah berlama-lama karena Pak Mudi mau menikmati rumah barunya. Betul sekali. Waktunya kita undur diri, saya Natalie Hauser. Saya Bobby Maulana. Dan saya Fahri SMS. Tetap di Kilo Uang Kaget dan Bedah Rumah! Terima kasih. Bedah Rumah lagi!